Saudara, informasi terkini terkait dengan aksi massa menolak revisi Undang-Undang Pilkada digelar. Ini adalah visual terkini aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Ramai masyarakat, aktivis, akademisi, dan juga mahasiswa berunjuk rasa menolak keras upaya DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang Anda saksikan. Ini adalah visual terkini aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Masa aksi menolak keras upaya DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Undang-Undang Pilkada. Para pengunjuk rasa ini mengkritik proses revisi yang berlangsung secara singkat. Menurut massa aksi, DPR dan juga pemerintah menciderai sistem hukum Indonesia. Pengunjuk rasa menilai apa yang dilakukan oleh DPR ini merupakan tindakan pembangkangan konstitusi. Aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada digelar di sejumlah tempat, di sejumlah daerah. Salah satunya adalah di Kota Bandung. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca, Saudara. Ini adalah visual terkini bagaimana pengunjuk rasa melakukan aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Sejumlah elemen masyarakat, aktivis, akademisi, mahasiswa menolak keras upaya DPR melakukan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Aksi yang digelar di Bandung ini digelar di depan gedung DPRD Jawa Barat. Ya, dalam demo peringatan darurat di Kota Bandung, jadi respons tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh DPR. Para pengunjuk rasa ini mengkritisi proses revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan secara singkat dalam rapat balek kemarin. Para pengunjuk rasa ini mengkritik proses revisi yang singkat setelah revisi singkat Undang-Undang Pilkada setelah MK mengeluarkan putusan nomor 60. Para pengunjuk rasa menilai DPR dan juga pemerintah menciderai sistem hukum Indonesia. Pengunjuk rasa menilai apa yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah adalah bentuk tindakan pembangkangan konstitusi. Massa melakukan aksi memprotes tindakan yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah ini. Darurat demokrasi diserukan oleh pengunjuk rasa yang melakukan aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Siapa yang ingin menolak revisi?